Yang mana yang paling bagus coba? Pilihan saya. Ini dia batu terakhir. Ini kaca ya? Kaca. Nih. Ini yang paling besar semua, matanya 0,8 karat. Oke, ini 112 juta. Iya, ini 112 juta, ini 159 juta 500. Sama ya, beda 450 ribu ya, tapi ini kecil, ini gede. Iya, rangka berininya, rangka emasnya. Biar ini tidak tebal. Ya, harganya sama tapi lebih gede. Jadi pilih yang gede lah ya. Saya ambil yang ini. Pilih ini aja ya. Tapi nanti kalau nggak cocok bisa tukar. Bisa tukar. Tapi karena ini yang paling mahal, berarti palingnya nanti tukar kedua barang. Kan satu tahun jaminannya. Setahun dia nggak pernah. Soalnya istriku itu nggak pernah pakai cincin. Saya tuh berdua nggak pakai cincin sih dengan istri. Kalau saya tuh supaya kelihatan bujangan. Kalau istri itu karena alergi tangannya, jadi dia nggak bisa pakai barang mewah ya, nggak bisa pakai barang mewah, nggak bisa dia itu. Jadi takut aku nggak bisa pakai sih, tapi mudah-mudahan kalau mahal banget dia bisa pakai. Tapi kalau misalnya nggak bisa, kita tukar aja. Kalau nggak tuh dia buang juga boleh, nggak apa-apa. Let's take it slow, where you go I go too, and if you hit the bottom I'm going down with you. Let's take it slow, who cares where we gotta be, you know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. Jadi hari ini ulang tahun istri saya, kita mau kasih surprise, dan dulu nggak ada tuh yang kayak ginian punya, dan saya pengen kasih surprise gaya anak muda untuk istri saya. Jadi kemarin tuh saya tanya dengan sekretaris saya yang masih muda ini nih, saya pengen kasih kejutan untuk istri saya, katanya kasih kejutan ala anak muda kayak gini punya. Tapi ternyata menurut saya ini modus. Ini modus. Pertanyaannya setelah geginian, dipakai untuk apa kamar ini, Julo? Ya dipakai untuk kamu. Kau kan sudah pernah, biasanya dipakai untuk apa ya? Banyak macet sih. Nah, bagi kalian semua yang dirayain pakai kayak ginian punya, tulis di kolom komen, biasanya abis ini ngapain ya? Gimana, Mam? Pikirin katanya ada meeting katanya. Bohong jadi. Gimana dibohongi suami? Surprise nggak, Rek? Kaget nggak? Dibohongin meeting. Jadi meetingnya nggak jadi nih. Dia lebih ngarep meeting ya sebenarnya. Hai Ibu, happy birthday. Jadi saya bohongin dia hari ini meeting, tapi dia sebenarnya lebih ngarep meeting ya daripada dapat kejutan kayak gini ibunya. Selamat ulang tahun ya, sehat selalu, makin cantik, dan selalu sayang sama suami. Gak usah repot-repot sebenarnya.
Sekali-sekali kasih kejutan gaya anak muda untuk istri. Iya, gaya anak muda nggak cocok nih untuk kita. Yeah, nyanyiin kalau ulang tahun yuk. 1, 2, 3, 4 Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ayo, thank you. Eko Wisnu lo. Jadi, Dedi mempersiapkan 3 kado ulang tahun. Tuh, tapi harus dipilih yang mana? Pengen yang besar, yang sedang, atau yang kecil? Yang besar biasanya zong kayaknya. Gak tahu. Kayaknya yang besar nih. Cuma bisa dapat satu nih. Kecil aja lah. Yang kecil? Iya. Yang paling kecil? Karena yang paling besar kayaknya gak meyakinkan. Maunya yang paling kecil? Iya. Coba dipikir-pikir lagi, yakin? Hah? Boleh gak? Enggak, gak boleh, gak boleh, gak boleh, gak boleh. Yang kecil aja. Yang kecil aja. Ini tawaran terakhir ya? Tawaran terakhir ya? Pilih yang kecil atau yang sedang? Nanti bisa nanti. Yaudah yang sedang aja. Yang sedang aja. Yakin? Kunci? Oke, okay, kunci ya. Gak mau tuker lagi ya? Oke, okay, kita buka dulu yang besar ya. Yuk, Shasha, bukain dong yang besar. Ini yang ternyata tidak dipilih istri. Kasih sayang, Pak. Terus dikasih siapa nanti? Oh, mungkin cewek lain, lah. Buket bunga, guys. Buket bunga jadi ini. Jadi dikasih kesempatan. Ya. Jadi melewatkan buket bunga nih ya. Jadi, coba siapa yang pegang? Jadi pilihnya kotak yang sedang, sekarang kita buka kotak yang kecil terlebih dahulu. Kecil? Kecil terlebih dahulu. Aduh, ternyata yang diminta-mintanya dari kemarin loh, I Watch seri terbaru loh. Ini yang dimintanya dari beberapa bulan yang lalu. Sayang banget dia dapet. Tapi... dapat kotak yang sedang. Oke, kotak yang sedang boleh? Buka sendiri boleh. Ternyata pilihnya kotak yang sedang. Pilihnya kotak yang sedang coba. Ini apa? Apa ini? Buka dong, buka dong. Dapatnya apa ya? Ternyata ibu pintar ya pilihnya ya, kadonya ya. Sertifikatnya. Sini-sini, boleh semuanya kasih yuk. Kita kasih. Oh, iya. Tetap dikasih, Mam. Tetap dikasih. Tetap dikasih, tetap dikasih, tetap dikasih bunganya. Sama ini yang dari kemarin dipengenin karena dia hobi olahraga. Pengen olahraga pakai iWatch katanya.
kaget sih sebenarnya. Kaget banget. Terima kasih banget ya, Daddy. Jadi ya suami bilang katanya dia nggak mau kasih apa-apa, katanya beli sendiri aja katanya. Tapi ternyata dikasih juga. Makasih ya suamiku. Padahal sebenarnya mau beli sendiri sudah. Dan itu tuh buat aku tuh ngerasa lebih bernilai, dan karena itu usahanya yang kita hargain. Sama ulang tahun mami, katanya sih di balik laki-laki hebat itu ada wanita luar biasa di belakangnya. Dan mami adalah wanita luar biasa di belakang daddy. Mungkin orang lain banyak nggak tahu. Mudah-mudahan mami sehat selalu dan kita nanti bisa saling support sampai tua nanti.